ditemukan satu orang terduga kasus penipuan yang kita sangkakan 378 KUHP tentang arisan bodong dengan inisial IS, perempuan, untuk modus operandi menawarkan arisan yang bersangkutan memakai dua handphone. Jadi setelah itu handphone satunya itu untuk dijadikan sebagai pengikut juga dalam arisan. Jadi untuk total kerugian sendiri dari kita dapatkan 18 orang saksi, yaitu korban sebanyak 117 juta rupiah.